الله وبحمده سبحان الله العظيم. Pak Ustaz, bagaimana mengatasi teman yang hobi ngutang? Hai teman-teman yang hobi ngutang. Ya ayuhal teman-teman. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang neraka, bukan ayat tentang surga, tapi Al-Baqarah 282 ayat tentang hutang. Idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Minjam uang, kau bayar kapan? 1 Mei. Maybe yes, maybe no. Mei kapan? Mei 2018. 2018. Tagih. Bayar. Aku belum bisa, bro. Panaziratun ila maisarah. Oke, aku kasih 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. 1 Agustus, oke? Okay? 1 Agustus. Kapan bayar? Aku belum bisa juga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau enggak bisa sedekah. Karena kau enggak bayar dan rasa-rasanya lebih capek nagihnya daripada ngambilnya. Oleh sebab itu aku sedekahkan. Ambil. Kita yang memberi pinjaman disuruh sedekahkan. Tapi ayat ini yang ngapal yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak salah pas kita tagih, kamu bayar kawan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayatku, bukan ayat. Orang yang mati syahid enggak kena azab kubur. Mati syahid enggak kena sakratul maut, enggak sakit. Mati syahid tidak kena hisab. Mati syahid langsung masuk surga. Illa dain, kecuali hutang. Orang yang hutang luar biasa. Oleh sebab itu yang sudah kena jatuh tempo bayar hutang. Kalau belum sanggup datang lapor. Mohon maaf aku belum sanggup. Wa anta saddaqtu.